Nah, kembali lagi nih. Video yang barusan adalah video dari ProRider. Nah, kalau diperhatikan dandanannya dan riding style-nya, kita pasti udah tahu nih kalau dia ProRider. Karena memang kebanyakan pemain pro itu udah punya karakter masing-masing. Dan goister pemula seperti kita pasti kepengen nih terlihat seperti rider pro idolanya. Pertanyaannya, apakah bisa goister pemula seperti kita terlihat seperti rider pro nih kawan guys? Karena itu nih, saya akan membagikan 3 tips yang membuat goister pemula kayak kita bisa terlihat seperti rider pro. Nah, tips yang pertama, gunakanlah aksesoris MTB nih kawan guys. Karena Raider Pro di sini adalah Raider Pro MTB, maka kita harus menggunakan aksesoris yang diperuntukkan untuk MTB nih kawan guys. Seperti helm MTB, knee pad buat MTB, elbow pad buat MTB, dan yang terpenting sepeda MTB. MTB, woi MTB. Nah, kenapa nih aksesorisnya harus yang diperuntukkan untuk MTB? Nah, karena aksesoris-aksesoris ini sudah disesuaikan nih, baik dari desain, bobot, dan kenyamanannya nih untuk aktivitas bersepeda. Karena itu nih, kita harus menggunakan aksesoris-aksesoris yang diperuntukkan untuk MTB. Selain keren, kita juga bisa nyaman dan terlindungi nih kawan guys. Seperti yang saya bilang di awal, kita bisa nebak nih dia ProRider atau bukan dari dandanannya aja. Jadi kawan guys, pada nyadar nggak nih? Kalau ProRider itu sering menggunakan outfit yang warnanya selaras nih, baik dari helm, sepatu, jersey, itu semua warnanya selaras. Jadi warnanya itu matching gitu. Bahkan ada yang warnanya sama dengan MTB-nya. Nah, misalnya saya nih, goister pemula, tapi kepengen kelihatan seperti Raider Pro. Tinggal sesuaikan aja apa yang kita pakai dengan warna MTB kita. Jadi tinggal sesuaikan aja lah. Kalau warna MTB kita warna hitam, maka kita juga menggunakan outfit warna hitam. Baik dari helm warna hitam, sepatu warna hitam, celana warna hitam, dan jersey warna hitam. Sepatu sama kos kaki udah hitam nih, celana udah warna hitam nih, helm udah warna hitam, kayak tinggal jersey nih yang belum. Kita ganti dulu nih, pakai jersey yang warna hitam. Cek dulu nih, jersey hitam kita. Ah, kurang hitam. Kok warna-warni? Ternyata nggak ada jersey warna hitam nih. Kayaknya kita harus custom jersey warna hitam nih, biar warnanya matching seperti Raider Pro. Halo, 3F Jersey. Saya pesan satu jersey warna hitam dengan desain seperti ini. Yo yo, gue user Medan. Yang pengen custom jersey biar jersey-nya matching dengan warna sepedanya, ataupun custom jersey untuk komunitas nih. Udah gampang nih sekarang. Tinggal hubungi aja nih 3F Jersey, tempat custom jersey paling recommended di Kota Medan nih. Mau custom jersey road bike, DH, BMX atau apapun, semua bisa nih. Dan caranya cukup gampang. Tinggal di order, transfer, dan tinggal kita kirim desain jersey yang kita suka. Dan boom, jersey favorit idaman kita pun sampai nih. Nah, ini dia nih, jersey yang warnanya matching dengan sepeda saya yang barusan kita pesan dari 3F Jersey Medan di Bandung. Nah, yang pertama, aksesoris udah nih. Yang kedua, dandanan udah kayak Pro Raider nih. Dan yang ketiga adalah speed nih, kawan guys. Nah, kenapa speed? Karena Raider Pro pasti goesnya pada ngebut nih, kawan guys. Nah, yang ketiga adalah ningkatin speed goes kita nih. Karena Raider Pro itu identik dengan goes kebut-kebutan nih. Jadi, kalau kita goeser pemula pengen kelihatan seperti Raider Pro, ya harus ngebut. We'll be right back.
Gimana? Keren nggak tuh? Udah kayak Raider Pro kan? Dengan jersey yang warnanya selaras dengan warna sepeda kita dan main rada ngebut sedikit aja, kita udah mirip nih dengan Raider Pro. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi kawan gowes nih. Semoga jadi tambah semangat lagi nih gowesnya. Dan jangan lupa nih, kalau mau custom jersey di 3F Jersey Medan nih ya kawan gowes. Jadi sekian dulu dari saya, sampai jumpa.